شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. Itu kata hikmah ya yang kita nak kongsikan pada malam ini. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin. Hati takkan dapat manfaat daripada sesuatu seperti uzlah. Yadkhulu biha maidana fikrah, yang mana memasuki medan fikrah dengannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Ibn Athaillah ini, hati tak akan dapat manfaat ya, melainkan perlu kita beruzlah. Dengan uzlah maka dia akan memberi manfaat pada hati. Dan uzlah itu takkan dapat ataupun takkan dapat dikecapi melainkan perlu kepada fikrah, iaitu medan fikir. Medan fikir ini maksudnya ruang lingkup, lapangan ataupun yang seumpama dengannya lah. Fikrah perlu kepada fikir, berfikir. Bila berfikir maka itulah dia uzlah. Bila uzlah maka hati akan menampak manfaat. Itu maksud dia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mafhum hikmah dikata di sini, hati menjadi baik dan akan mendapat manfaat dengan beruzlah. Dengan cara mana? Tidak lain dan tidak bukan dengan jalan tafakur. Tetapi mestilah dimulakan dengan kita berguru. Hendaklah kita belajar juga. Kalau kita duduk seorang-seorang tuan-tuan beruzlah, contohnya betapa dalam gua, betapa dalam hutan, tapi tanpa ilmu, tidak berguru, tidak belajar, sebab nak mengenal Tuhan maka kita tak belajar. Kita mengasingkan diri dalam hutan, contoh duduk dalam gua, maka kita akan sesat tuan-tuan. Perlu kepada ilmu juga. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kata hikmah ni cukup baiklah, manfaat buat saya dan kita semua. Hati ni hadirin sekalian, dia sangat kompleks nak fahamkan hati. Sebab tu hati kita berubah-ubah. Oleh kerana itulah Nabi SAW ajar kepada kita doa yang biasa kita baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Atau maksud dia, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku dalam agamamu dan dalam mentaatimu. Sebab hati ni dia berubah-ubah. Baik hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka nak memperbaiki hati ni hendaklah beruzlah. Beruzlah ni apa? Kita duduk bersendirian ataupun kita boleh guna istilah khalwat, berkhulwah, iaitu kita berdua-duaan dengan Allah. Yang tangkap khalwat tu lain. Tangkap khalwat tu dia berdua-duaan antara lelaki dengan perempuan. Tapi yang kita sebut khalwat di sini iaitu berdua-duaan kita dengan Allah Ta'ala. Kita seorang je tapi kita bersama dengan Allah Ta'ala. Ataupun boleh juga kita guna istilah uzlah, kita bersendirian. Kalau kita lihat tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW beruzlah. Sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi pernah beruzlah dalam gua. Dalam gua, gua Hira. Nabi bersendirian, mengasingkan diri. Tetapi selepas Nabi diangkat menjadi rasul, adakah Nabi tidak lagi beruzlah di dalam gua? Ya. Nabi tidak beruzlah dalam gua.
Tetapi Nabi masih beruzlah. Beruzlah di mana? Iktikaf di masjid, ya. Qiyam di malam hari, itu uzlah. Bersendirian dia dengan Allah Ta'ala. Nabi pernah duduk dalam gua lagi lepas hijrah, lepas Nabi menjadi rasul? Ya, pernah. Ketika peristiwa Nabi hijrah ke Madinah. Tetapi itu antara taktik ataupun strategi Nabi berhijrah ke Madinah. Ya. Maksudnya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, uzlah di sini dalam erti kata, ya, tidaklah kena duduk dalam hutan ataupun bersembunyi dalam gua, mengasingkan diri daripada masyarakat. Yang itu takut salah faham. Kita lihat hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ibn Athaillah As-Sakandari mengungkapkan perkataan uzlah dengan nakirah. Ya? Nakirah ni kalau kita ini dari segi ilmu tata bahasa ataupun nahu lah, ya. Grammar Arab, ya, kita bahasa Arab panggil nahu. Dalam ilmu nahu, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dia ada isim, kata nama. Kata nama ni bagi dua. Satu ma'rifah, satu lagi nakirah. Ringkasnya, ma'rifah ni kata nama yang telah kita tahu. Kata isim nakirah, kata nama yang tidak diketahui. Tapi sebenarnya, ya, ma'rifah nakirah ni dia banyaklah perbahasannya, ya, banyak fungsi dia. Salah satu fungsi nakirah, macam mana kita nak kenal pasti sama ada kata nama itu ma'rifah ataupun nakirah? Contoh kalau kita baca Al-Quranul Karim, kalau kata nama tu kita nampak dia adanya huruf alif lam, jelas kat situ, itu namanya isim ma'rifah. Ya? Kalau kata nama tidak ada alif lam, itu namanya nakirah. Contoh, fungsilah kita kata contoh. Kalau kita buat satu seminar sehari, kita jemput seorang penceramah, contoh saya buat seminar sehari, maka ada MC moderator, dia pun kata, okay, dia pun perkenalkan, ini Ustaz Hassan, dia berasal dari Perak, Sian. Maka sekarang ni kita mempersilakan Ustaz, dia sebut, dia perkataan Ustaz. Ustaz tu kata nama. Dia kata Ustaz Hassan. Jadi Ustaz itu isim nakirah sebab tak ada alif lam. Itu senang macam tu. Sebab apa? Sebabnya saya kali pertama datang pagi tu, maka diperkenalkan saya pada audience. Inilah dia Ustaz. Maknanya sebelum itu audience tak tahu siapa penceramah, baru nak kenal. Jadi tak payah letak alif lam sebab belum diketahui siapa penceramah ni, baru diperkenalkan. Maka kita pun sampai pukul 10 pagi kita rehat, 10.30 sambung balik. Maka MC pun teruskan sesi yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita sambung sesi yang kedua, dipersilakan kepada Al-Ustaz. Dia letak alif lam, Al-Ustaz, tak payah sebut nama Hassan lah. Sekarang kita persilakan kepada Al-Fadil, Al-Ustaz contohnya. Dia letak alif lam. Kata nama juga, tapi fungsi alif lam tu ialah Al-Ustaz itu dah tahu dah siapa. Ustaz yang sama lah. Ha? Itu antara fungsi. Dalam Al-Quran kita jumpa banyak lah. Ada alif lam. Kenapa ada alif lam? Kenapa tak ada alif lam? Ha? Ya. Salah satu, tuan-tuan, maksud nakirah ni tidak ada alif lam, kata nama yang tidak ada alif lam, antara maksudnya ialah memberi maksud sedikit. Itu dah. Kalau ada alif lam, memberi maksud banyak. Tidak ada alif lam, memberi maksud sedikit. Contoh, ini saya sebut tentang nahu lah, ya, supaya ada sikit kita ilmu grammar tu kan. Saya pun tak mahir sangat. Contoh dalam Al-Quran, kita baca surah Al-Isra' ayat 1. Itu, ya. Kita ambil contoh mudah tu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Saya nak sentuh ni ialah pada perkataan lailan. Kan, lam ya lam alif, itu kata nama.
Ada tak huruf alif lam di depannya? Tidak ada. Disebut lailan. Jadi saya sebut tadi, fungsi nakirah, kata nama yang tak ada alif lam, fungsinya ialah menunjukkan bilangan yang sedikit. Jadi jelas kita baca ayat tu, kita faham dah. Orang ngaji bahasa Arab dia faham dah. Allah Ta'ala nak bagi tahu, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Nabi SAW pada satu malam. Lailan tu malam. Tetapi kerana tidak ada alif lam di depannya, menunjukkan malam itu bukan sepanjang malam. Maksudnya hanya seketika daripada malam yang panjang. Jadi kita pun faham kisah Isra Mi'raj itu memang peristiwa itu sangat sekejap. Eh? Sangat pantas. Bukan sepanjang malam. Itu nak cerita mukjizat, ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada alif lam, asra bi'abdihi al-lail, contoh dia letak alif lam di situ. Jadi kita pun dah faham maknanya peristiwa Isra Mi'raj tu berlaku sepanjang malam. Eh? Tapi tak berlaku perkara tu sebab dia letak tak ada alif lam. Jadi sama dengan kata hikmah yang disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari ini, hati tak akan dapat manfaat melainkan dengan kita uzlah, dia kata. Uzlatin. Uzlah itu maksudnya beruzlah bukan setiap masa. Seketika, seketika. Sa'atan wa sa'atan. Seketika, seketika. Tidak 24 jam kita beruzlah duduk itikaf dalam masjid tak. Ya? Ha, jadi ini yang kita kena perlu contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ya? Katakan di satu kampung, ya? Satu kampung tu ada seorang orang alim. Dalam ramai-ramai ni dia lah orang yang mengetahui, dia ni orang yang orang alim lah. Ya? Dia pun tengok kampung dia ni semuanya buat maksiat belaka. Ya? Dia kata aku tak boleh lah tengok mereka ni. Maka dia pun ambil keputusan, dia pergi jauh asingkan diri daripada masyarakat kampung dia. Dia pergi duduk dalam gua ataupun dia pergi mana-mana mengasingkan diri. Tujuannya baik. Sebab apa? Daripada duduk dengan orang yang macam ni, baik aku duduk berduaan dengan Allah. Baik tak? Baik. Tapi itu salah, silap konsepnya, ya? Sebab uzlah tidak bermaksud mengasingkan diri daripada masyarakat. Sebab uzlah tu perlu, tapi bukannya sepanjang masa, tetapi seketika-setika. Itu maksudnya, ya? Ha, pernah satu hadis Nabi SAW, ya? Ha, ini hadis sahih Bukhari. Ya? Seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya? Ha, Sayyidina Abu Darda ni orang yang cukup, ya, cukup baiklah sahabat Nabi, ya. Ha. Siangnya puasa, malamnya bangun beribadah, tak tidur malam. Beribadah sepanjang malam mengasingkan diri dengan isteri. Dia abaikan isteri dia. Dari segi kita nampak baiklah tu, puasa siang hari, malam bangun tahajud, menangis, istighfar, mengasingkan diri pada isteri. Maka satu hari sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia pun pergi bermalam di rumah Abu Darda. Maka bila siang harinya Abu Darda puasa, tetapi Abu Darda ni dia hormat je, hormat sahabat tetamu. Dia pun hidang makanan, buat breakfast, jemputlah makan, katanya. Aku tak boleh makan sebab aku puasa. Salman kata, aku takkan makan melainkan kau makan dengan aku. Jadi dia pun terpaksalah buka puasa. Ubah sistem hidup dia. Asalnya siang puasa, malam ibadah. Tapi sebab tetamu ni mari, habis rosak. Rosak bukanlah rosak apa, berubah habis sistem hidup dia. Jadi terpaksa dia pun buka puasa. Ish, kacau betul lah katanya. Bila sampai malam, Abu Darda kata, kamu tidurlah, aku nak beribadat. Maka Salman kata, aku tak akan tidur melainkan kau sama-sama tidur dengan aku malam ni. Jadi malam tu pun tidur, tak tahajud malam tu. Dia kata kacau betul lah katanya. Maka kata Salman Al-Farisi kepada Sayyidina Abu Darda, ya Abu Darda, ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa, wa inna li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Hadis itu hadis sahih Bukhari.
Apa kata Salman kepada Abu Darda? Ya Abu Darda, sesungguhnya bagi Tuhan kamu, kamu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Bagi diri kamu, kamu pun ada hak yang patut kamu tunaikan kepada diri kamu. Kepada keluarga kamu pun ada hak yang perlu kamu tunaikan kepada keluarga kamu. Bagilah hak itu pada tempat yang sepatutnya. Tuhan kamu, isteri kamu, keluarga-keluarga kamu, keluarga kamu, diri kamu, diri kamu. Jangan zalim pada diri. Ya? Ha, nampak? Maka bila jadi macam ni tuan-tuan, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Sadaqa Salman. Salman tu betul. Apa yang dikatakan Salman tu betul. Yang dibuat oleh Abu Darda tu tak apa betul. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu ada ketika kita cuti-cuti silakan. Ada kita, sampai waktu solat, solat. Tunaikan hak kita dengan Allah Ta'ala. Sampai waktu dengan keluarga, dengan keluarga. Jangan sampai kita kerana nak ibadah sehinggakan kita mengabaikan isteri kita. Isteri kita tu kontang-kanting di rumah. Ya? Kerana kita nak beribadah, nak mencari keredaan Allah, kita tinggal keluarga kita, tinggal masyarakat. Itu yang tak tepat tuan-tuan. Ya? Sebab dia kata kat sini, uzlah itu ada masa, bukan sepanjang masa. Tetapi kena ada, tiap-tiap hari kena ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab tu sebagai kata ulama, la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada pertapaan dalam Islam. Islam ni tak ada macam sami contoh, ya. Contoh kan, ya. Contoh kalau agak ya. Kalau kita tahulah agama yang lain, contoh sami-sami tu, mereka tidak kahwin, tak boleh makan daging. Padahal benda tu, itu hak diri kita, makanlah. Tak boleh kahwin tu, itu susah terima tu. Dia manusia, dia bukan Nabi, dia bukan siapa, dia manusia. Sedangkan Nabi SAW kahwin. Kenapa tak kahwin? Jadi itu seolah-olah telah menzalimi diri. Islam tak macam tu, ya. Sampai beribadah, ibadah. Bukan semua perkara. Contoh Allah Ta'ala mengharamkan zina. Habis tu nafsu syahwat macam mana? Islam menghalalkan perkahwinan. Islam mengharamkan riba. Habis tu macam mana nak beramalan? Jual beli. Islam tak tutup pintu, tetapi Islam membuka pintu barakah. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata lain, uzlah bukanlah matlamat tetapi sebagai jalan untuk mengkaji dan berfikir. Justru kata Ibnu Athaillah menyeru dua perkara sebagai mukadimah, iaitu uzlah dan tafakur. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Uzlah dengan uzlah, uzlah tak akan dapat dicapai melainkan dengan tafakur. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Macam mana kita nak uzlah ni, tujuan apa? Supaya nak bersihkan hati. Bila hati bersih, maka kita kenal Tuhan kita. Ya. Jadi macam mana nak merawat hati? Salah satu cara uzlah. Uzlah ni tak akan dapat melainkan dengan fikir, dengan tafakur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, contohlah kita tengoklah. Katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sibuk dengan urusan kerja kita, urusan ya, harian kita. Sehinggakan kita tak sempat solat jemaah, sibuk. Malam balik penat, balik rumah fikir kerja juga. Pagi-pagi bangun pergi kerja, ya. Solat pun tak khusyuk. Solat-solat juga tapi tak khusyuk. Jadi sebab apa? Sebab banyak sangat masalah, banyak sangat urusan. Sehinggakan kita ni banyak benda yang kita terlepas pandang. Banyak terlepas pandang. Maka perlu kepada uzlah tu tujuannya. Tujuan apa? Supaya fikir balik muhasabah. Jadi orang yang sibuk macam ni, tiba-tiba dia dapat peluang pergi umrah contoh. Jadi dia pun meeting, segala meeting dia tangguhkan 2 minggu. Segala apa sekaja 2 minggu tak ada. Dia tinggalkan segala kerja dia, dia pun pergi Mekah contoh. Jadi dia pergi menunaikan umrah, itu antara satu bentuk uzlah. Ya?
Jadi dia menjauh, mengasingkan diri sekejap. Untuk apa? Untuk fikir balik. Bila berfikir, ya, maka di situlah uzlah. Beruzlah mesti dengan fikir. Jadi tuan-tuan, bila di sana, dia umrah sana, bila menaikkan umrah, dia duduk dalam Masjidil Haram contoh, maka dia tengok ada satu keluarga, suami, isteri, anak-anak bergerak senda dalam masjid. Dia tengok, oh betapa bahagianya keluarga ni. Baru dia fikir. Bila dia duduk seorang-seorang gitu, baru dia fikir. Oh, gini. Aku tak pernah dapat macam ni sebab sibuk sangat dengan kerja. Dia tengok pula sepasang suami isteri ngaji Quran sama-sama. Di situ dia fikir, ya Allah, aku ni 4 bulan tak baca Quran. Nampak? Dia mahu sabar. Bila dia duduk sendiri-sendiri gitu. Ya. Dia tengok orang tu khusyuk solat. Betapa indahnya solat dia ni. Yang mana aku lama tak dapat solat macam ni. Maka rupanya baru dia sedar. Rupanya selama ni, apa aku buat banyak tak betul. Sibuk manjang tapi apa pun tak ada. Ya? Keluarga pun tak ke mana. Dengan Tuhan pun tak ke mana. Sibuk dengan diri saja. Jadi bila dia duduk fikir gitu, dia beruzlah dan lalu dia berfikir, maka di situ dia akan tahu di mana kedudukan diri dia sebenarnya. Rupanya ada hak Tuhan yang belum tunaikan, hak keluarga yang belum tunaikan. Itu penting pada uzlah. Ya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Al-Quranul Karim, ya, kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 190 191, ayat tu biasa kita baca, biasa kita dengar di radio dan sebagainya. Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat ni cerita tuan-tuan, ringkasnya Allah suruh fikir. Bila fikir, dia akan berzikir. Bila dia berzikir, dia akan mengiktiraf Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Bila dia mengiktiraf Allah tu Tuhan dia, dia akan berdoa. Bila berdoa, dia akan selamat. Tengok. Allah Ta'ala sebut, inna fi khalqis samawati wal ardh. Suruh fikir. Allah suruh fikir. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih pergantian malam dan siang. Allah suruh fikir. Tengok alam ni, suruh fikir. Tengok pokok, tengok air, tengok laut dan sebagainya. Suruh fikir. Siang, malam, gerhana bulan yang baru berlaku, gempa bumi baru ni, Allah suruh fikir. Tujuan apa? Supaya zikir. Ya? Ingat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Ini orang ulul albab. Ulul albab ni orang fikirlah. Dia banyak fikir. Alladzina yadhkuruna Allah. Dia akan ingat Allah. Dia akan zikrullah. Zikir ni ingat Allah. Tak semestinya dengan subhanallah, alhamdulillah, itu zikir juga. Tapi zikrullah itu juga dalam erti kata, ingat Allah. Cara mana? Tengok alam semesta. Dia ingat Allah. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman. Dalam keadaan dia berdiri, dia ingat Allah. Dalam keadaan dia duduk, dia ingat Allah. Dalam keadaan dia berbaring, dia ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sambil dia mikir tentang langit dan bumi. Bila dia gitu apa? Dia akan iktiraf. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Dia akan iktiraf. Ini semua Allah Ta'ala. Kemudian dia kata apa? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا. Lalu dia berdoa, سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Wahai Tuhan kami,
jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu. Nampak? Ini orang yang ulul albab. Orang cerdik. Orang cerdik bukan cerdik pada dunia dia, tapi dia cerdik. Sebab tu kata ulama hadirin yang dirahmati Allah sekalian, manusia ni ada tiga golongan. Akal manusia ni ada tiga. Satu, akal kecil. Yang kedua, akal sederhana. Yang ketiga, akal besar. Yang pertama, akal kecil. Akal kecil ni apa tuan-tuan? Iaitu dia sibuk fikir pasal hadiri dia je. Hanya orang fikir kecil. Sikit-sikit aku, sikit-sikit aku. Rumah aku, kereta aku, kerja aku, semuanya aku belaka. Baju apa nak pakai aku, semua pasal diri. Banyak fikir pasal diri je. Pasal diri, pasal keluarga dia. Fikir juga tapi fikir ruang lingkup kecil. Jadi tak fikir hal jiran dia tak. Dia fikir diri dia, bulan ni cukup makan. Bagus tak? Bagus. Tapi fikirnya fikir kecil. Yang kedua, akal sederhana. Dia bukan sekadar fikir diri dia, tapi isu semasa tahu belaka. Isu semasa tahu belaka. LGBT lah, itu tahu. Tanya apa itu, tahu belaka. Jadi dia fikir juga hal. Dia fikir juga hal jiran dia, hal negara fikir juga. Sederhana lah. Okey juga ke tak? Tapi yang nak ni akal besar. Akal besar apa dia? Dia bukan sekadar fikir diri dia, bukan sekadar fikir pasal jiran umat ataupun masyarakat, tapi dia fikir bagaimana nak memajukan agama, bagaimana nak memajukan umat Islam contohnya. Apa matlamat yang nak capai, bagaimana nak membangunkan Islam, itu tengok. Itu akal besar. Sebab tu tengok contoh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala almarhum. Dr. Wahbah, siapa tak kenal dia? Di Putrajaya ada satu surau, surau Wahbah Az-Zuhaili. Pernah dapat pengiktiraf tokoh Ma'al Hijrah daripada kerajaan Malaysia, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, rahimahullah taala. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni bila dia ni orang hebat, ulama besar daripada Syria, bila orang tanya pada syekh, dalam banyak perkara ni apa benda yang syekh rasa belum dapat lagi, kalau boleh nak capai benda tu. Kalau tanya kita, saya, ustaz, agak-agak apa benda yang ustaz rasa yang nak capai? Saya nak jadi jutawan. Itu biasa kita fikir. Itu akal kecil tu fikir kita kan. Jadi umur 40 saya nak ada. Itu fikir umur. Dia banyak fikir diri dia. Tapi tengok syekh ni, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, apa yang syekh belum dapat lagi? Dia kata apa? Dia kata, perkara yang paling aku harap, yang mana kalau boleh aku nak tengok benda tu, ialah dia kata, yang pertama, aku nak sangat solat di Masjidil Aqsa dalam keadaan yang aman, tanpa rasa takut-takut, tanpa rasa cemas. Dia fikir gitu. Yang kedua, aku nak sangat tengok Islam ni diamalkan di seluruh dunia. Dia fikir itu. Dia tak fikir pasal diri dia, tak fikir pasal negeri dia. Dia fikir ni, macam mana nak supaya dapat solat aman di Masjidil Aqsa, macam mana nak tengok Islam ni dipraktikkan di seluruh dunia. Itu dia fikir. Ini orang hebat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila fikir gitu, dia akan tahu siapa Tuhan dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat tuan-tuan, contoh kalau kita lihat banyak para ulama ataupun sahabat Nabi, para tabi'in, mereka ni beruzlah dengan cara yang masing-masing. Contohnya kalau kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di malam hari dia akan bangun bertahajud, berqiam, dan dia akan baca surah Amma Yatasa'alun. Itulah surah yang dibaca setiap kali bangun malam. Bila dibaca surah tu, dia akan rasa diri dia kerdil. Dia akan rasa Allah ni besar. Itu sahabat. Malik bin Dinar, seorang ahli sufi, seorang orang yang hebat. Dia akan bangun malam. Asalnya dia ni orang yang penuh dengan maksiat. Tapi tengok bila di malam hari dia bangun sampai basah janggut dia. Itu cara mereka.
Jadi kita tuan-tuan mungkin tak macam tu. Sebab tu ada ketika-ketikanya ya, perlu kita bangun malam contoh. Ya. Apa sebab kita nak, kenapa kita nak, apa faedah beruzlah ni mengasingkan diri sendiri-sendiri. Ya. Ada sebut di sini tuan-tuan, kata Syekh Ibn Ajibah, khalwat ataupun uzlah itu ada 10 faedah dia. 10 manfaat beruzlah ni. Banyak manfaat. Yang pertama dia kata, selamat daripada keburukan lidah. Bila duduk seorang-seorang tuan-tuan, nak cakap dengan siapa? Kita akan bermonolog ataupun kita akan banyak ingat Allah. Kalau kita duduk 2-3 orang, banyak mengumpat. Tak? Asyik membawang kerjanya. Kan? Walaupun kawan tu baik juga, tapi sebab kawan baik tu membawang. Kan? Ha, jadi bila duduk seorang-seorang ni, kurang dosa lidah. Itu manfaat dia. Sebab tu siang banyak cakap dengan orang, malam-malam sembunyi-sembunyi sendiri-sendiri bangun. Sebab apa? Waktu tu kita akan cakap benda baik. Bila duduk 2-3 orang, cakap benda banyak yang tak baik. Banyak cakap baik, banyak yang kita cakap sebenarnya baik. Banyak yang tak baik kita cakap. Tuan-tuan. Ha? Yang kedua, Ibn Ajibah kata, apa manfaat uzlah ini? Iaitu terpelihara mata. Saya baru balik China pagi tadi, daripada China pagi tadi sampai. Ya? Duduk 3-4 hari di sana. Allahu Akbar. Ya? Rindu nak mari Malaysia, rindu nak balik Malaysia sebab apa? Sebab fahamlah bukan negara di Guangzhou kan. Nah, Guangzhou ni tak banyak orang Islam, banyaknya Cina. Ya. Yang banyak bukan Islam lah. Jadi dia orang ni dah jadi biasa pakai seksi-seksi. Jadi kita pun tak boleh nak elak kan. Terpaksalah, bukan terpaksa, kena ni. Jadi nak tak nak paksa tengok jugalah kan. Sebab kita nak berurusan kan. Jadi takkan tak tengok dia. Nanti dia kata macam tak nak meniaga je. Jadi kita pun paksa tengok. Tak pakai tudung kan. Tengok aurat dia. Tengok pula pakai skirt, pakai seluar pendek. Hampir-hampir tak pakai seluar. Allah nampak. Jadi kat situ tuan-tuan, perlu duduk seorang-seorang. Sebab siang tadi banyak sangat tengok maksiat je tu tak. Jadi seorang-seorang terpelihara mata. Ha? Bila kita duduk gitu, kita akan fikir, ya Allah siang tadi banyak betul aku tengok. Nampak tak? Itu manfaat dia. Kalau kita tak duduk situ, nanti kita lama-lama rosak. Ya? Seronok tengok orang ni, seronok. Tak ada masa untuk kita beruzlah. Jadi kadang-kadang lepas solat subuh, duduk sekejap, fikir balik, semalam aku buat apa. Ha? Ha. Yang ketiga dia kata, terpelihara hati daripada riak. Bila seorang-seorang nak riak apa? Kalau ramai-ramai senang nak riak, seorang-seorang nak riak ke siapa? Jadi ikhlas kita beribadah. Sebab tu bila uzlah ni, mudah kita ikhlas. Bila ramai-ramai nak ikhlas tu susah. Seorang-seorang mudah. Itu manfaat uzlah tadi. Ya? Yang keempat, menghasilkan zuhud di dunia dan berlapang dada. Yang kelima, selamat daripada bersahabat dengan orang jahat. Yang keenam, mempunyai ruang untuk beribadah, berzikir dan berazam untuk meningkatkan ketakwaan dan kebajikan. Ialah bila kita duduk seorang-seorang ni, bila kita berdua-duaan dengan Allah, maka di situ kita akan fikir macam mana nak jadi baik. Kalau dah baik, kalau tak baik, kita fikir macam mana nak jadi baik. Bila dah baik, macam mana nak jadi lagi baik. Bila dah jadi lagi baik, macam mana nak jadi antara yang lebih baik tu, yang lebih baik lagi. Maksudnya? Yang seterusnya, yang ketujuh, manfaat uzlah ataupun khalwat, menikmati kemanisan dalam ketaatan. Yang ini yang Nabi buat, para sahabat buat. Ya, contoh saya sebut tadi, Malik bin Dinar, dia malam hari menangis, dia basah janggut. Itu kemanisan. Ya. Yang kelapan, merehatkan hati dan badan. Ya. Ha. Waktu tu sunyi kan, ha. Jadi merehatkan hati dan badan. Yang kesembilan, terpelihara diri dan agama daripada berhadapan dengan perkara-perkara buruk dan perbalahan yang menyebabkan berhadapan dengan kesalahan. Dan yang ke-10, ia sebahagian daripada pengukuhan ibadah dengan berfikir dan mengambil iktibar. Itulah maksud yang paling besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu dalam banyak kita buat kerja ni, sebenarnya ya, waktu sampai waktu solat, ya, walau sibuk-sibuk mana pun, antaranya waktu solat tu sebenarnya kita nak beruzlah. Saya sebenarnya cakap pada diri saya, bila kita sibuk sangat, bila waktu solat, kalau boleh kita tinggalkan sibuk kita kerja tadi tu. Waktu tu fikir kita dengan Allah Ta'ala, ini waktu kita nak beruzlah. Ya?
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kalau contoh bila kita marah, ya, bila kita bergaduh, contohlah berlakunya perbalahan. Bila kita marah, Nabi dah ajarlah. Ya, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau seseorang kamu sedang marah dan ketika itu dia sedang berdiri, Nabi suruh duduk. Kalau duduk pun dia masih marah juga, Nabi kata apa? Falyattaji', hendaklah dia berbaring. Apa? Tujuan apa? Supaya fikir balik. Ya? Supaya bila fikir balik, itulah dia uzlah. Kita akan jadi muhasabah balik. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bila kamu sedang marah, pergi ambil wuduk. Ambil wuduk supaya apa? Suruh solat. Bila solat tu kita beruzlah. Bila kita beruzlah, kita fikir, ya Allah, tadi aku marah, tadi aku bergaduh dengan isteri aku. Sebab tu Nabi ajarlah. Bila contoh bergaduh dengan isteri, contohlah berlaku, ya. Bergaduh berperang. Ya. Mana taknya, ya, kita lawyer, isteri pun lawyer. Sama-sama pakat-pakat, ya, nak mempertahankan, ya, apa nama, dia punya pendirian, kan? Jadi bergaduh. Nak buat apa? Nabi ajar, bila bergaduh, tinggalkan isteri kita, pergi ambil wuduk, pergi solat. Supaya apa? Uzlahlah tu. Fikir balik. Hai, aku ni cakap apa dengan isteri aku? Difikir balik. Isteri aku dah melahirkan zuriat aku. Dia fikir. Jadi dia akan jadi cool balik. Itu pentingnya uzlah. Ya? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hujung-hujung ni, ya, sebagai kesimpulannya, boleh kita lihat tuan-tuan, ya, dalam, ya, kata hikmah yang kita bincangkan, yang kita kongsikan pada malam ini, iaitu apa dia kata hikmah dia, saya ulang lagi, ma naf'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Hati takkan dapat manfaat, yes, daripada sesuatu seperti uzlah yang mana memasuki medan fikrah dengannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehinggakan, ya, dalam satu hadis dikatakan hadis ni hadis yang dhaif, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Ya. Berfikir seketika lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun. Fikir seketika lagi baik daripada kita ibadah 70 tahun. Ini hadis-hadis yang dhaif tapi boleh ambil sebagai, ya, fadailul amal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan kalau kita lihat orang yang banyak berfikir, banyak bila beruzlah lalu dia fikir, maka di situ akan membangunkan generasi Islam yang baik. Bukan saja kita, bukan saja keluarga kita, bahkan seluruh umat Islam akan dapat membangun dengan baik. Maksud fikrah ialah sentiasa berfikir tentang perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada makrifah zat Allah Ta'ala dan menyedarkannya sebagai hamba yang menjadi milik Allah Ta'ala. Inilah hakikat kemanusiaan dan siapakah kita sebenarnya. Begitu juga dalam kata, satu kata lagi dia kata, sesiapa yang inginkan kemuliaan akhirat, maka perbanyakkanlah berfikir. Memang kita lihat orang yang banyak fikir, ya, dia banyak fikir tentang apa nama diri dia, dia banyak fikir tentang agama dia, maka di situ dia akan diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kata Junaid Al-Baghdadi, asyrafu majalisil julus ma'al fikrah fi maidanit tauhid. Semulia-mulia majlis fikir ialah dalam tentang ilmu tauhid. Ya. Sebaik-baik kita fikir-fikir Allah Taala. Ya. Nabi sebut, ya, fikirlah kamu tentang makhluk, ya? Jangan kamu fikir tentang zat Allah, ya? tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah kamu tentang makhluk Allah, fikir langit, tengok kejadian Allah, tengok kejadian alam, jangan fikir tentang zat Allah, ya. Jadi muslimin muslim, mudah-mudahan kita memperoleh sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang kita bicarakan. Ya, mudah-mudahan dengan perlunya kepada
apa nama beruzlah, tujuan aku supaya kita berfikir banyak tentang Allah Subhanahu Wataala. Jadi wallahu alam, yang mudah-mudahan ada baiknya buat saya dan kita semua, yang baik pada Allah, ilmah tu adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.